Bisnis yang bisa segera dimulai adalah bisnis yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan hasil yang besar, tentu ada satu tahap yang perlu dilakukan, yaitu memulai. Oke, halo Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang berada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman, ya bagi Anda yang saat ini menjalankan ibadah puasa, saya doakan untuk ibadah puasa Anda selalu lancar, ya terutama di kondisi seperti sekarang. Saya berharap dan saya berdoa dengan tulus untuk Bapak Ibu sekalian yang menjalankan ibadah supaya berkahnya berlipat ganda, Bapak Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Handre Wiguna, ya. Saat ini saya sedang berada di kediaman saya di Bandung, ya. Saya berasal dari Bandung. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali saya berada di bisnis ini, Bapak Ibu, karena di kondisi seperti sekarang, Anda tahu bahwa begitu banyak hal yang terjadi, terutama yang paling paling mengerikan itu masalah kesehatan, dan ternyata itu juga berimbas ke sektor ekonomi. Banyak sekali orang-orang di kondisi pandemi COVID-19 ini yang usahanya itu drop, usahanya bahkan hancur dan tutup, Bapak Ibu. Selain itu juga berimbas pada orang-orang yang saat ini memiliki pekerjaan. Ada terakhir data dari Kadin, 6 juta orang itu sudah dirumahkan. Bahkan terakhir di bidang properti, Bapak Ibu, seandainya properti masalah ini berkelanjutan, properti mengalami masalah karena dampak keadaan seperti sekarang, itu akan terancam lebih dari 30 juta orang akan mengalami dirumahkan, ya, akan mengalami kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan tentunya. Tapi saya bersyukur saya ada di bisnis ini. Kenapa? Karena dengan bisnis ini, Bapak Ibu, bersama dengan bisnis Tiance dan One Vision, bisnis ini tetap bertahan, tetap berjalan, bahkan terus berkembang dan terus bertumbuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, latar belakang saya dulunya, saya sebagai seorang marketing, saya juga sebagai seorang guru les privat, ya. Waktu awal perkuliahan dulu, keluarga kami diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah masalah finansial, sehingga kami harus keluar dari tempat tinggal kami, dan kami memang harus tinggal di rumah kontrakan. Nah, di titik itulah, Bapak Ibu, saya belajar untuk bisa mendatangkan penghasilan sendiri sambil saya kuliah. Dan itu sebabnya kenapa saya menjadi sambil seorang mahasiswa, saya juga menjadi seorang marketing freelance, saya juga menjadi seorang guru les privat, saya juga pernah menjadi seorang guru ekstrakurikuler pramuka, dan marketing serabutan, apapun yang bisa saya lakukan selama itu halal, saya akan lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu berjalan sampai saya lulus kuliah. Nah, pada saat saya lulus kuliah, Bapak Ibu, saya juga belajar satu hal, bahwa ternyata kerja keras aja nggak cukup. Ya, saya mencoba untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, dan akhirnya ada sebuah perusahaan yang menawarkan saya dengan gaji UMR saat itu yang kurang lebih sekitar 900 ribu sampai 1 juta rupiah. Nah, di situ saya berpikir, Bapak Ibu, bahwa dengan apa yang saya jalankan, berbagai profesi yang saya jalankan, toh hasilnya juga sama. Tapi bedanya adalah saya bisa mengatur waktu saya sendiri dengan saya menjalankan multi profesi tersebut. Jadi saya putuskan saya tetap jalankan profesi itu, tapi sekian lama berjalan, saya mulai menemukan satu kenyataan bahwa ternyata kerja keras aja nggak cukup, Bapak Ibu. Saya sudah bekerja dengan berbagai macam profesi, saya lakukan, tapi ternyata perubahan hidup saya nggak berarti, Bapak Ibu. Saat itu saya melihat kedua orang tua saya sudah berusia di atas 60 tahun, dan beliau harus terus bekerja keras, beliau buka warung jamu, dari subuh sudah bangun, buka warung, kemudian tutup hampir menjelang larut malam, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya di situ, Bapak Ibu, di tengah kegalauan saya tetap jalankan profesi saya sambil berdoa dan saya bersyukur pada Tuhan, akhirnya saya dipertemukan dengan bisnis ini. Sehingga singkat cerita, saya bergabung dengan bisnis ini dengan alasan awal, Bapak Ibu, alasan awalnya sebenarnya sederhana sekali. Saya melihat hasilnya besar, saya pengen punya penghasilan yang besar, karena saya pengen juga membantu meringankan beban dari orang tua saya. Saya pengen jadi orang sukses, Bapak Ibu. Dan pada saat saya bertemu dengan bisnis ini, saya melihat ini bisnis unik. Saya perhatikan bahwa banyak bisnis yang untuk mendapatkan hasil yang besar, investasi awalnya juga harus besar dan gak main-main, Bapak Ibu. Sementara saya lihat di bisnis ini, dengan hanya di bawah 2 juta investasi awal, bisa menghasilkan 40 juta per bulan. Dengan 3 jutaan rupiah kurang lebih, bisa menghasilkan lebih dari 80 juta per bulan. Apalagi dengan 6 juta investasi awal saja, itu sudah bisa menghasilkan di atas 150 juta. Ini luar biasa. Ini bisnis yang penghasilannya itu besar.
Jadi saya nggak kepikir hal lain, Bapak Ibu. Saya hanya kepikir ini hasilnya besar. Oke, saya bisa melihat harapan di situ. Saya bisa melihat bahwa masa depan saya bisa saya dapatkan lewat bisnis ini. Dan saya akhirnya bergabung, saya berjuang dengan alasan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, saya juga menjalankan bisnis ini, mereferensikan produk, ya, rekomendasi produk pada orang-orang yang saya kenal, dan banyak sekali orang-orang yang terbantu secara kesehatan, Bapak Ibu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya mulai menemukan, oh ini produknya juga bagusnya luar biasa gitu. Dan satu waktu Bapak Ibu, ibu saya itu kena masalah di kakinya. Beliau nggak bisa berjalan karena masalah osteoporosis dan pengapuran saat itu. Dan saya pakai produk dari perusahaan Tianxi namanya kalsium. Cuma satu jenis doang Bapak Ibu, namanya kalsium. Saya ingat banget dulu saya belinya nyicil satu box, karena kan penghasilan masih sangat terbatas Bapak Ibu. Beli satu box, dipakai ya. Habis satu box, beli lagi satu box. Saya ingat banget saya beli untuk ketiga kalinya, artinya tiga box Bapak Ibu. Tiga box, dan saya ingat masih sisa tiga saset. Artinya hanya dalam tempo 27 hari Bapak Ibu, ibu saya sudah bisa lepas tongkat dan sudah bisa berjalan normal. Luar biasa sekali produknya. Oh, saya pikir ini produknya bagus, saya makin semangat buat jalan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita ambil dari sudut pandang yang lebih luas Bapak Ibu, setiap negara itu punya identitasnya Bapak Ibu. Ada identitasnya masing-masing. Kalau kita berpikir, ah saya pengen mobil mewah. Seringkali kita berpikir negara, oh Jerman, ada Mercy, BMW, Audi. Kemudian kalau kita berpikir, ah saya mau elektronik. Kita sering berpikir apakah Jepang ataupun Korea. Ada Sony, Toshiba, Samsung. Tapi kalau berbicara tentang pengobatan, apalagi tradisional Bapak Ibu, kita langsung berbicara tentang hal yang apa, negara dari timur. Dan negara dari timur yang terbaik di bidang kesehatan tradisional adalah China. Dan Tianxi ini Bapak Ibu, seperti tadi Pak Wilianto sudah jelaskan dengan sangat luar biasa, perusahaan ini berasal dari China. Dan di China sendiri, perusahaan ini merupakan perusahaan nomor satu di jajaran farmasi China. Jadi kita ada di perusahaan yang tepat Bapak Ibu, bisnis ini tepat sekali. Nah kalau kita mau lihat lebih jauh lagi Bapak Ibu, bisnis ini, produk dari Tianxi itu pangsa pasarnya besar. Produk kita itu bisa digunakan baik pria maupun wanita, baik dari anak-anak sampai usia lanjut atau manula. Dan kalau tadi Pak Wilianto sudah menjelaskan ada 5% orang yang 5% orang yang sehat, 20% orang yang sakit, 75% sehat bermasalah. Produk kita berbentuk health food tradisional dan itu bisa masuk ke semua pangsa pasar. 5% orang bisa, 20% orang bisa, 75% orang juga bisa. Artinya pangsa pasarnya besar sekali. Belum lagi Bapak Ibu ada sebuah informasi dari majalah SWA bagaimana besarnya pangsa pasar kesehatan yang mencapai sampai angka 340 triliun Bapak Ibu. Itu di tahun 2014. Jadi pangsa pasarnya besar sekali. Dan di 2015 majalah SWA kembali membahas hal yang sama tapi sudah berubah dari 340 triliun menjadi 390 triliun. Ini luar biasa sekali pangsa pasarnya. Bagi Anda Bapak Ibu sekalian yang hari ini menyaksikan live streaming ini, mungkin ada di antara Anda yang seorang usahawan, seorang pengusaha. Saya yakin bahwa Anda cukup jeli untuk melihat bahwa pangsa pasar akan menentukan seberapa besar bisnis Anda dan seberapa besar penghasilan Anda ke depannya. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, seiring berjalannya waktu, saya juga menemukan terlalu banyak hal yang membuat saya jatuh cinta dengan bisnis ini. Dan bisnis ini punya begitu banyak kelebihan yang Anda bisa jalankan dan Anda bisa jadikan bisnis ini sebagai pilar utama untuk finansial Anda untuk kedepannya. Ya. Kenapa? Karena jenjang karir di bisnis ini itu jelas dari awal dan bisa dipastikan. Pertama Bapak Ibu, ada angka pasti yang kalau Anda capai angka tersebut, Anda bisa naik level atau naik jabatan. Saya juga pernah bekerja sebagai marketing freelance Bapak Ibu. Ya, saya kerja saya adalah kejar omset. Bulan depannya omsetnya naik lagi, dikejar 10% tambahan. Bulan depannya tambah lagi, 10% lagi tambahan. Dan kalaupun saya berhasil mencapai target-target tersebut Bapak Ibu, secara logika saya pengen dong untuk naik jabatan, naik level. Tapi nanti dulu Bapak Ibu, kalau seandainya saya melihat di ruangan direktur seperti Pak Willy misalkan ya, atau di ruangan manajer marketing, itu masih ada orang yang duduk di kursi tersebut, saya harus lupakan kenaikan jabatan saya. Nah, tidak halnya dengan bisnis ini. Bisnis ini justru Bapak Ibu ada angka pasti yang kalau Anda capai, Anda bisa mendapatkan kenaikan level. Dan itu mempengaruhi penghasilan Anda yang semakin besar. Kalau Anda mencapai omset 3 juta rupiah, Anda menjadi seorang bintang 5. Saat Anda mencapai omset
75 juta rupiah, Anda menjadi seorang bintang 6. Pada saat omset Anda mencapai 375 juta, Anda akan mencapai seorang bintang 7. Meskipun saat itu sudah ada begitu banyak bintang 7, tapi Anda juga bisa menjadi seorang bintang 7. Jadi jenjang karir Anda itu sudah jelas dan pasti bisa Anda dapatkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada juga di bisnis ini yang mungkin bertanya, kok bisa ya latar belakangnya beda-beda tapi bisa berhasil. Tadi kita bisa melihat Pak Wilianto, seorang mantan director. Kemudian Pak Budiade, mantan penjaga loket parkir. Kemudian MC kita, Kak Ibai, itu seorang pemuda. Kok sama-sama bisa berhasil? Karena di bisnis ini kita tidak perlu pengalaman banyak untuk bisa berhasil. Karena sudah ada kurikulum bisnisnya, Bapak-Ibu sekalian. Sudah ada edukasi atau pendidikan yang disediakan bagi Bapak-Ibu dan Anda semua yang ingin sukses di bisnis ini dari dasar. Memulai step-stepnya sudah ada pelatihan-pelatihannya. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat lanjutan. Bapak-Ibu, kalau kita ingat lagi sekian tahun yang lalu, pada saat kita masih kecil, Bapak-Ibu, kita mungkin nggak bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa hitung. Akhirnya kita masuk ke sebuah sekolah, kemudian setiap hari kita belajar, ini Ibu Budi, ini Bapak Wati, itu dua nama yang sangat fenomenal, Bapak-Ibu, sampai sekarang mungkin masih dipakai. Ya, dan akhirnya setelah kita mengikuti kurikulum tersebut, setelah beres, mungkin 3 tahun, 6 tahun, kita sudah bisa lancar baca, menulis, dan berhitung. Nah, sama halnya di bisnis ini, kurikulum bisnis atau edukasi bisnis yang berkelanjutan, itulah yang membuat Anda pasti, meskipun belum punya pengalaman, tapi pasti menjadi seorang expert di bisnis ini. Kemudian berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, tidak hanya sekedar kurikulum bisnis yang Anda bisa dapatkan di bisnis ini, tapi Anda juga akan mendapatkan mentor dan pembimbing harian. Kita balik lagi ke sekian tahun lalu, Bapak-Ibu, kita belum bisa berjalan. Apa yang membuat kita semua bisa berjalan? Karena ada satu atau dua orang mentor dan pendamping harian, betul? Yaitu ayah dan ibu kita. Yang pada saat kita belajar, mungkin kita terjatuh, kemudian, ayo sayang bangun lagi, ayo teruskan. Dan akhirnya kita punya keberanian saat itu, dan kita terus lanjutkan, dan akhirnya kita bisa berjalan, bahkan berlari. Nah, di bisnis ini, Bapak-Ibu, tidak hanya sekedar kurikulum yang disediakan, tapi juga disediakan pendamping harian untuk Anda bisa mengembangkan bisnis ini. Orang yang membagikan live streaming ini kepada Anda adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi mentor dan pendamping Anda setiap hari, yang akan memandu Anda, menuntun Anda, mengasuh Anda dalam tanda kutip, sehingga Anda yang dari dasar sekalipun itu bisa menjadi expert berkat adanya mentor dan pembimbing harian, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya, ini mungkin pertimbangan yang Anda juga bisa jadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan, Bapak-Ibu. Di sini, bisnis ini, bisnis Tiansi dan One Vision ini, waktu dan tempatnya itu fleksibel. Anda mau kerjakan di waktu kapan, jam berapa, dan di tempat mana, itu terserah Anda, Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, belakangan ini terjadi apa ya, ada satu harapan mungkin buat generasi sekarang. Saya pengennya yang namanya mendapatkan penghasilan, itu pengen ya jamnya segimana gue, tempatnya juga bebas, gimana saya, mau di kafe, mau di food court, toh yang penting targetnya sampai dan penghasilannya dapat. Saya nggak mau ada di satu tempat, di satu kantor doang, dari jam sekian sampai jam sekian, nggak mau terikat seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagi teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian yang memang mendambakan atau punya harapan yang sama untuk mendapatkan penghasilan dengan waktu yang dan tempat yang sangat fleksibel untuk menjalankan, bisnis ini cocok buat Anda. Di bisnis ini, Bapak-Ibu sekalian, sekian bulan yang lalu sebelum terjadinya situasi seperti ini, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita mau ajak menjadi mitra kerja kita, mungkin di kafe, mungkin di food court, atau dimanapun tempatnya, bebas gimana kita yang menentukan. Kemudian juga waktunya juga bebas. Bagi Anda yang hari ini sebagai seorang profesional, yang mungkin masih tetap bekerja, Bapak-Ibu sekalian, sampai jam 5 mungkin, kalau jam 6 Anda baru bisa jalankan, Anda bisa jalankan jam 6 sore mulainya. Jam 8 malam pun Anda bisa jalankan. Jadi waktu dan tempat untuk menjalankan bisnis ini sangat fleksibel. Buat Bapak Ibu, teman-teman generasi muda, sekarang ada istilah yang tadi, millennial office hour, casual working. Nah, bisnis ini cocok buat Anda semuanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang hari ini menyaksikan live streaming, mungkin ada di antara Anda sebagai seorang usahawan atau seorang pemilik bisnis. Saya percaya seorang pemilik bisnis punya pemikiran yang jauh ke depan. Jadi tidak hanya berpikir tentang memulai bisnis, tapi juga berpikir tentang ekspansi bisnis. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ekspansi bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pada saat kita mau punya satu pabrik misalkan, atau punya satu toko, kita mau membangun toko di tempat lain, di kota lain, atau bahkan di pulau lain, tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus mengurus
surat izinnya, kita harus mencari lahan dan tempatnya, kita harus mempersiapkan distribusinya, segala tetek bengek, hal-hal yang bikin rumit sekali untuk memiliki cabang dan ekspansi keluar. Nah, bisnis ini Bapak Ibu mempermudah Anda untuk punya ekspansi bisnis yang sangat cepat. Kenapa? Karena infrastruktur di bisnis ini itu sudah tersedia Bapak Ibu sekalian. Sudah ada ratusan cabang stokis di seluruh Indonesia, di semua kota di Indonesia, di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau Anda punya relasi yang Anda ingin ajak sebagai mitra kerja Anda untuk membangun aset di bisnis ini, Anda bisa tinggal kontak dan arahkan ke stokis terdekat. Jadi meskipun Anda sedang berada di kota kediaman Anda, Anda bisa punya cabang usaha di tempat lain Bapak Ibu, di kota lain, di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Sudah terbukti begitu banyak leader-leader di bisnis ini yang memiliki cabang tidak hanya sekedar ratusan ribu bahkan jutaan dan berasal dari berbagai kota bahkan berbagai negara Bapak Ibu sekalian. Infrastrukturnya sudah kuat. Saya percaya buat Bapak Ibu sekalian yang menjadi seorang usahawan, saya yakin bahwa Anda sudah mempertimbangkan hal seperti ini. Dan bisnis ini bisa menjadi solusi yang terbaik untuk Anda Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu, gimana kalau potensi ke depannya? Bagaimana nih potensi ke depan bisnis ini? Apakah bisnis ini hanya berjalan di saat kondisi seperti sekarang? No, justru bisnis ini Bapak Ibu, potensi ke depannya itu akan sangat luar biasa. Sekian tahun kebelakang Bapak Ibu, itu sudah ada begitu banyak kemajuan teknologi. Ada mesin-mesin otomatis, ada robot-robot yang menggantikan begitu banyak profesi, menggantikan begitu banyak SDM Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita kalau loket parkir itu cuma tinggal pencet tombol, nggak perlu ada orangnya. Kita ke tol, kita cuma tinggal pakai kartu e-tol, nggak ada orang yang jagain. Dan banyak sekali di bandara, kita tinggal scan, nggak perlu ada yang jagain lagi, bagian imigrasi misalkan. Tidak perlu ada hal orang-orang seperti itu lagi. Nah artinya Bapak Ibu, kalau bicara potensi ke depan akan begitu banyak sumber daya manusia yang mungkin kehilangan profesinya. Mereka membutuhkan sesuatu untuk mencari nafkah, untuk dapur bisa ngebul, untuk bisa lebih sukses bahkan. Nah bisnis ini Bapak Ibu, kalau bicara potensi ke depan artinya akan dibutuhkan sebuah industri yang bisa menampung jumlah SDM yang tidak terbatas. Dan bisnis ini adalah solusinya. Kita tidak menyiapkan batasan untuk Anda punya berapa cabang. Banyak top-top leader di bisnis ini yang sudah punya jutaan cabang di seluruh dunia, punya ratusan ribu cabang di seluruh dunia, dan bahkan bisa lebih berlipat lagi, apalagi di kondisi seperti sekarang, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda menjalankan bisnis ini. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, bisnis ini sangat amat layak untuk dipertimbangkan, sangat amat layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena bisnis ini bisa segera dimulai. Saya melihat, Bapak-Ibu, begitu banyak orang yang terperangkap pada saat mereka pengen sukses, mereka pengen kaya, mereka terperangkap dengan satu paradigma bahwa kalau mau jadi pengusaha itu pengen, kalau bisnis itu pengen yang keren, pengen yang gaya. Kalau punya bisnis saya pengennya saya jadi juragan hotel, saya pengen punyanya pabrik sekian banyak. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya memang bisnis yang gaya dan keren itu memang seperti itu, kenapa besok nggak dimulai aja? Banyak orang yang pengen gaya, tapi nggak bisa segera memulai apa yang mereka katakan sebagai bisnis yang gaya. Buat apa gaya kalau nggak bisa segera dimulai? Jauh lebih baik bisnis ini Bapak Ibu, bisnis yang bisa segera dimulai. Kalau Anda mau kerjakan mulai bisnis ini, besok hari Anda bisa lakukan. Kalau Anda bahkan, saya pengen mulainya nanti deh jam 4 sore ini Anda mulai, Anda juga bisa. Bisnis yang bisa segera dimulai adalah bisnis yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan hasil yang besar, tentu ada satu tahap yang perlu dilakukan, yaitu memulai, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, dengan segala macam kelebihan bisnis, segala macam pertimbangan ini, saya berharap apa yang saya bagikan buat Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya bisa menjadi satu acuan yang bermanfaat untuk Anda memutuskan bergabung di bisnis ini dengan serius. Bapak-Ibu sekalian, sekian bulan terakhir ini, bangsa kita sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah ujian, Bapak-Ibu. Kita sedang ada dalam krisis kesehatan dan krisis finansial. Saya selalu percaya, Bapak-Ibu, bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kekuatan umat-Nya. Kalau hari ini kita semua, di generasi kita, kita mengalami ujian seperti ini, saya yakin bahwa kita adalah generasi yang sudah dinilai oleh Yang Maha Kuasa sebagai generasi emas yang kuat untuk menghadapi ujian ini. Ayo, Bapak-Ibu sekalian, mari kita bersama dengan Tianxi dan One Vision, kita gunakan Tianxi dan One Vision sebagai kendaraan kita untuk kita bisa membantu perekonomian bangsa, untuk kita buktikan bahwa kita adalah generasi emas yang akan menjadi pilar utama untuk meningkatkan ekonomi bangsa ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay at home, work from home.
Karena bersama dengan TNC dan One Vision, di rumah juga bisa. Saya Andre Wigura undur diri, saya kembalikan pada MC. Sukses buat Anda.